Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Oke, ke depan sana ya. Oh, ini ada... Oh, ada orang, cuy. Ini Joko pencet apa ya? Nah, ini sini baru start. Oke. Okay. Gua harus lihat dulu nih orangnya berapa nih. Wah, gue nih. Ada tikus ya. Oke. Oh, ada orang. Headshot. Oke. Sabar. Dia masih nggak tahu ya temennya mati. Oke, sebelah sini dulu. Nice. Oke, dia masih nggak tahu. Oh, dia nggak ada di situ kan, nggak tahu. Oke, aman. Ada lampu sorot ya gitu. Oh shit, man. Wait. Dalam pesawat, cuy. Masuk. Oke. Mati. Sabar. Pick up. Gue udah nge-step di atas gua. Ini sense kita sayang nggak bisa, survival sense itu nggak bisa nembus tembok ya. Nggak kelihatan. Pencet lagi. Oh, itu tuh. Sini ternyata. Mati. Headshot. Oh, shit, man. Ada orang ternyata di situ, cok. Mati. Easy boy, pick up, awful. Oh man, tadi di sebelah sana ada itu ya, ada nyangkut, ada sesuatu cuy. Apa nih? Oh coin. Oh ini koin zaman dulu, oke. Okay. Itu ya baru berguna cuy. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan tragedi ini, gue nggak tahu siapa sih Lara masih pengen ingat kejadian ini, apa enggak sih. Kayak. Ya kalau gue sih ya ini kejadian lalu ya kita ambil aja, karena itu ya jadi kenang-kenangan gitu cuy ya. Wah mati gua nggak kelihatan yang satunya. Mati ketahuan gua cok. Gua nggak ngeliat di situ dong. Ada orang. Gua kira ditembak.
pick up, lumayan. Oke, ada sesuatu, ada box, something, nah, something I like it. Oh, ini kita, oh, action man. Oh, GPS cache. Kita naik ke, terus gimans, kita naik gimans. Oh, ini sini. Ih, bisa lancar dua kali gitu ya. Oh, mudah-mudahan kita kelihatan. Oh, bangkar bekas perang dunia kedua ya. Pick up dulu. Oh, pick up ini. Oh, maksud gue pick up itu dulu. Wah. Cover here, over here. Oh, di kanan, di kanan, di kanan. Wah, ini sih kita. Kanan kita ya. Oke, kita baca buku dulu, santuy. For better or worse, I'm now follow Father Matthias. If I'm gonna be stuck on his island, at least I have the best possible job. He calls me his first Solari. Matthias might be insane, but he's smart and dangerous. He knows things about this island. I believe is our only chance of ever getting out of here. Matthias keeps us happy. Jadi emang di pulau ini emang sering dari dulu tuh dari yang penjelajah sebelum kita tuh emang banyak strong ya. We are masters of this fucked up prison. Prison? Prisonnya apa cuy? Maksudnya apakah ini dulu? Nope, kucing. Wah, ups. Aku udah gak tau nih dari mana. Kasih dulu. Woi, one lift. Ini kayaknya dulu penjara ya, nggak tahu sih. Nggak ada apa-apa ya. Bangga tikus. Kaget gue cuy. Dia lagi ngapain sih itu? Aduh, asyik nih. Tricky. Ah, nice. Oh, kita bisa ke kakek itu bisa nge-stun. Oke, trik yang trik yang bagus. Kita looting dulu. Oh, ini ada nih. Oh, oke. Mana ada orang? Orang kan itu. Mati. Headshot ya cok, lagi ngelas. Masa apa sih kawan? Wih, mati langsung. Ada apa sih kawan? Wih, hati-hati dong. Wih, hati-hati dong. Waduh. Pick up. Wah, maksudnya? Oh, naik ke sini. Hati-hati. Waduh. Oke, kita putar dulu, matiin. Tawan dong. Waduh, kan? Keluar lah.
Wah, ini kemana gue, Cok? One lift. Oh, tadi kita kok ada sini ya? Oh, gue tahu nih dipasukin ke dalam situ. Oke. Boom. Mais kebakaran. Oh, ada pakai itunya, ada silencer. Matilah tuh. Nah, ambil, ambil. Nah, gak usah pakai itu pistol lagi udah. Nice. Oh, empat. Jadi kita yang tiga, senjata ketiga kita belum belum ada ya. Satu panah, kedua pistol kan ada udah ada silencernya. Empat ini langsung ini ya. Shotgun ini kayaknya ya. Kayaknya sih ya shotgun. Apa nih kode step? Apa step gua tadi ya? Jangan step gua tadi. The expedition has made landfall. We've established a communication center high in the mountains and coastal base construction. Oh, jadi di daerah ekspedisinya dia kehilangan dua kapal kargo ya karena storm. And layered with many centuries of history. The task of identifying the source of the storms will be long and arduous. But if we succeed in our mission here, our victory in this war. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi. Dan tidak ada something good di sini. Itu doang tadi ya. Ini kayak ya tempat tower zaman dulu perang gitu ya. Dan kemudian kita bisa kirim sinyal SOS ya. No one live. Oke. Okay. Apakah kita nanti dijemput pakai helikopter ya atau gimana cuy? Karena gue wah mati. Oh, branded rocata cok. Wah mati mati, gila gue di flash, gue di flash. Oke, kamu menantang saya. Oke, sabar. Apaan sih? Gak ada reloadan gue macam. Kelihatan lu ngapain, cuk? Wah. Wah, damn. 16. Gua di flash shot. Dulu kita habis cuy. Wah, gua butuh itu sih. Gua butuh peluru cuy. Gear. Bow upgrade. Bow upgrade.
Oh, oke. Okay. Ini kita ini dulu. Oke. Tinggal 200. Rival. Oh, yang ketiganya ini kayaknya itu ya. Oke, silencer. Ini apa nih? 300 sih. Oh, baru ini bilang ada deh. Port, gua nggak tahu sih ini buat apa sih. Record, oh record ya, oke. Okay. Lara jurnal. Peluru kita habis semua, tinggal 16. Oke, okay, kita pakai bolnya dulu. Di bawah banyak sih. Peluru, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Ambil. Ambil. Udah lumayan banyak. Oh, ini nih. Belum tahu. Nah, dapat peluru pistol. Oh, ini nih. Oh, jadi yang tadi di jurnal itu ayahnya Mates itu melemahkan gitu ya, free. Jadi kita nggak tahu dia itu kabur dari mana, apakah ini prison atau gue begini juga, apakah tempatnya prison atau gimana cuy. Ini kok mati. Apaan sih? Pak. Boom. Oh, ini nih. Oh, udah karat udah. Masih bisa dipakai kah? Ya, kan udah gue bilang. Wah, Alex kenapa cuy? Wah gila, gue suruh naik situ gitu, buset. Waduh, naik lagi. Great, great, mantap. Kita suruh naik lagi cuy ya. Oke, kita gue mau cek dulu kita gue udah record berapa menit itu ya. Oke, gue udah record 50 menit. Kemungkinan gue jadiin 2 video gitu ya. Ini bakalan gue jadi 2 video. Jadi ya, kita lanjutin sedikit lagi. Kalau enggak nanti yang kedua terlalu sedikit. Si Kolbo tuh kelamaan tuh harus ditekan lama cuy ya. Tapi kalau dari jauh tuh enak. Terus silent dan pelurunya ada banyak di mana-mana. Tapi kalau di kalau rame-rame geng bingkai tadi lama ya, kalau di enggak di tahan itu dia enggak sakit cuy. The clouds look like a hand upon the water desperately clawing at their doomed boat. None survived the wrath of the storm. Oh, ada yang survive ya dari storm-nya ya. The storm was localized and sudden. And just as suddenly, it was gone. And this is the most interesting. Yang belum kita ketemu ini Oni, maksudnya Oni ininya apa ya? Demon-nya apa nih ya? Maksudnya di apakah demon-nya orang itu atau manusia? Ya atau orang sih sama sih atau maksudnya atau binatang gitu ya atau creature dari zaman dulu yang masih hidup gitu cuy ya, yang mereka sebut sebagai Oni, sebagai iblis cuy. Iblisan apa cuy ya, jadi tertantang lebih untuk melawan si Oni itu ya. Lu masih refleks loncat gitu ya.
Gak ada ketinggalan, oke. Gue ada panas. Wah. Wah. Waduh, 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 panas. Jongkok, jongkok, gimana jongkok? Oh, jongkok sendiri. Nunduk. Kan sudah kubilang nunduk, Clara, Clove. Apa nih? Kick. Gue masih agak buat nggak biasa kick bawahnya. Oh shit, tiba-tiba udah pagi, Lara kita enggak tidur. Pasan tadi nggak ada snow-snownya ya, lagi storm ya, tiba-tiba hujan cuy. Tiba-tiba hujan ya, dan mulai kedinginan dia. Oke. Waduh. 142 kita ada skill ini. Ammo capacity. Nah, ini nih. Nah, ini saya suka. Oke, maksimum. Oke. Wah, kita sebentar. Masih ketutup lah, masih ketutup cuy. Masih ketutup cuy, berarti kita ke survival. Oh ini nih, tadi ada lembar ini cuy. Nah ini nih master. Oke, kita bisa ngambil damage lebih besar daripada yang biasanya deh. Oke. Gua main stealth sih ya. Jadi mungkin tidak terlalu cepat kayak gitu ya, tapi untuk mencegah yang seperti yang tadi atau gua miss gitu ya. Jadi kita naikin aja. Oke, nice. What the hell? Tendang, tendang. Mati, jatuh, dadah. Gak ada, oke, jatuh deh. Oke, gak aman. Ih, gak kena dong, masa. Nah, ngapain lagi dia? Mati kan? Wah, weh nggak kena, ngapain? Mati deh akhirnya. Gue masih merasakan adanya seseorang cuy, apa? Kita dilempar batu di atas, di atas. Oke, okay. Wah, gue di push. Mati. Tadi mencet apa itu ya? F kali ya. Mati. Ini ada pick up apa tuh? Oh ini. Oke, masih rame ya. Weh. Mati headshot ya, cok. Oke, aman. Mana ada starter? Mati, meledak. Iya. Ini gue solo kasus cepat coy.
mati dah. Kena leher bod. Bawa ombat ke mati, kena panah leher aja. Ini masa nggak kena? Masa nggak kena gitu? Ngapain? Gua ngapus cok. Untung AI-nya bodoh. Orang asli udah mati gua cok. Kalau AI-nya pintar gua udah mati cok. Untung AI-nya bodoh. Mati. Ngapain lagi ngeklaim depan orang? Oke. Pick up. Nice. F F F. Mati. Wah, kita mau di itu dong. Kita mau dibakar. Masih lah, kan anda orang jahat. Wow, buset, gue dilempar. Gue dilempar gitu, man. Keluar dong. Ngepick dong. Mati. Mati pala kau. Pecah pala kau, cok. Anda mau mencoba moli-moli saya, lempar molotov ke saya, cok. Eh, gue dipus. Gue miss berapa panah nggak tuh? Wah rame geng. Wah gila ketemu Jason. Jason Voorhees. Thumbnail. Woi sabar gue ambil thumbnail cok. Aduh habis lagi. Weh. Wah. Apaan nih? Oi sabar. Jadi, Pak. Attack sih sabar jadi tunggu dulu oke kita lanjutin lagi apa nih lagi boss battle ini gimana ngelawannya ya waduh. Ini gimana cara ngelawan aja ya? Kita nggak punya kalau di sensor ini ya gue bakar coba itu. Kita nggak punya molotov ya. Oke. Oke, timing. Wah. Oke. Nah. Mati. Yes, gue masih still alive. Mati kan? Ternyata kugir keras ternyata kertas cok. Oh, kita dapat tambah banyak ya. Jadi bos yang tadi itu ternyata mudah gitu cuy ya. Jadi kalau di sensro itu gue bakar cuy. Cuma gue lempar molotov gitu cok kelar cok. Yang gak lempar molotov ya. Jadi kalau di game ini yang pakai shield itu kita harus itu yang namanya
nunggu dia bacok, habis itu kita nge-slide, kita tembak cuy ya. Jadi saran gue yang tadi itu pakai yang braided gitu cuy ya. Jadi kalau kita ada timing, kita langsung udah bisa ngasih damage banyak gitu ya tadi ya, dibandingkan panah sama pistol gitu cuy ya. Oke, udah 300 itu, mungkin kita akan lanjutnya sedikit lagi. Oke, loot, nice. Ada camp. Oh, nih. Kemana? Oh, ke sana. Waduh. Gua manjat, oh, buset manjat gua, cok. Wah, sini sih si Lara sih GG banget sih. Udah, terus jat turunnya gimana? F. Drop drop drop. Drop dona, drop dona, gue mau drop down cuy. Terus drop dona gimana? Drop dona gimana? Oh, kalau kita mencet bawah dia langsung slide. Gue mau drop drop down cuy, gue mau turun. F lagi kah? E. Oh, shift cuy. Gue setelah mencoba-coba ya, ternyata loncat turunnya adalah mencet shift gitu ya. Kalau shift itu bakalan turun. Okay. Here goes. Wah, tinggi banget cuy. Wah, tinggi banget. Waduh. Don't look down, jangan lihat ke bawah. Keep going. Di atas masih ada sliding. Santuy, tidak perlu takut. Gak bisa turun, di atas masih ada sliding. Dan kita bisa kirim SOS. Oh, masih naik lagi. Wah, tutorial dari Bang Agus ini, cok. Oke, mudah-mudahan udah banyak nih ya screenshotan gue. Oke, sabar. Don't look down. Oh shit, naik lagi gitu. Wah gila, naik lagi, naik lagi dong. Waduh. Waduh, wah ini hati-hati, hati-hati, hati-hati. Wah, pengok, pengok, pengok. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, kita udah di atas tower. Kita bisa kirim SOS, cuy. Mencari bantuan. Wah, akhirnya naik. Lara. I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Wah, taruh situ enggak tuh. Okay. Alright, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Oh, kita cari clear channel ya biar bisa kirim SOS. Wah, manual, geng. Banyak nih, gue dengar-dengar. Nah. Kayaknya belum clear. Kok masih, oh ini nih, udah belum kan hot sinyal. Nah ini udah bagus tuh.
Podcast. Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Wah, nggak direspon kah? Oh gila, kira. Oh, akhirnya kita udah mau bantuan. Alhamdulillah cuy. Akhirnya turun kita. Ada bantuan. Sekarang kita ada cukup ya buat bantuan buat lawan-lawan bandit-bandit itu ya. Wah gila, sampai merinding gua. Sekarang kita turun. Lompat. Oke. Wow, tinggi sekali. Wah. Oke, kita save dulu ya. Mungkin ya gua record sampai di sini dulu ya karena udah 17. Kita bikin save game baru aja. Dan udah 17% tuh ya, 17%. Karena udah jam 6 udah mau setengah 7 gitu ya. Dan ya, gue record 1,5 jam. Bukan 1,5 jam, 1 jam 13 menit gitu ya. Dan ya, udah kayaknya sih pastinya akan jadi 2 part gitu ya. Karena tadi ya gue nyari-nyari di cutnya itu cuman sebentar gitu ya. Tadi pas gue nyari cara buat turunnya doang dan ternyata mencet shift di tekan itu dia bakalan turun ya. Gue ngangkat di situ doang. Jadi ya terima kasih udah nonton ya kan? Dan seperti biasa ya kan, like dan subscribe gitu ya. Dan ya kalau misalnya like-nya banyak itu misalnya like-nya banyak nanti gue bikin seminggu 3 atau 4 gitu ya. Atau ya gue duluin dulu.